Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Jumpa lagi dalam channel Rifki Si Bocah Z. Sekarang aku lagi berada di Bendigo, tempatnya di City Hall. Nah, Bendigo ini adalah sebuah kota di Victoria, Australia, yang terletak di barat laut dari Melbourne. Populasi di Bendigo sekarang sudah 93.000 orang dan luasnya 287.4 km persegi. Bendigo mulai eksis di tahun 1898 dan pada tahun 1900 ditemukan tambang emas yang menjadikan ledakan demam emas sehingga kota ini menjadi pusat destinasi para pemburu emas. Nah, spesialitas di Bendigo ini adalah Central Gold Mine, Bendigo Art Gallery, dan Vintage Talking Tram. Let's explore Bendigo. Okay guys, sekarang aku berada di Sacred Heart Cathedral. Nah, Sacred Heart Cathedral ini dalam bahasa Indonesianya Katedral Hati Kudus. Bendigo adalah gereja katedral dari Roman Catholic Diocese of Sandhurst dan tempat kedudukan Uskup Sandhurst. Katedral ini terletak di kota provinsi Bendigo, Victoria, Australia. Itu dirancang dalam gaya Gothic pada tahun 1865 oleh seorang arsitek dari perusahaan Reed, Barnes, dan Tappin. Beautiful. Minutes later. Hey guys, sekarang aku udah berada di dalam art galerinya. Aku mau yang gratis aja. Soal kalau yang Elvis harus bayar $30. Let's go inside. Hey guys, sekarang aku udah berada di Bendigo Art Gallery. Nah, Bendigo Art Gallery ini didirikan pada tahun 1887, tahun Queen Victoria Golden Jubilee. Pada akhir tahun 1880-an, arsitek Bendigo terkemuka W.C. Fahlen mengawasi pengubahan ruangan bekas senapan sukarelawan Bendigo di View Street menjadi rumah baru untuk koleksi galeri. Let's go inside.
One hour later. Okay guys, karena aku udah berada di Central Deborah Gold Mine nih. Nah, kita akan melakukan perjalanan naik ini vintage talking tram. Let's go. Come with me. Sekarang aku udah berada di dalam tramnya. Let's ride. Now, how the city got its name. We've all heard the saying that Australia once rode on the sheep's back. Well, it was much the same in 1848 when the Ravenswood Sheep Run covered most of the land. One hour later. Okay guys, sekarang aku udah berada di Central Deborah Gold Mine. Nah, Central Deborah Gold Mine ini beroperasi dari tahun 1939 sampai 1954 dan mengekstraksi 999 kg emas yang saat ini bernilai sekitar $50 juta. Pada puncaknya, Central Deborah Gold Mine mencapai kedalaman 412 meter. Ini memiliki 17 level terpisah dan 15 km drive dan cross cut atau terowongan. Let's go! Let's go! We are going down now. Let's go! Anything is on the way down.
2 meters to sand side by side with one another, either on a rock drill, shoveling dirt, pushing trucks out of their work area. Normally at the face or the end of one of these tunnels, you normally have a team of about 2 or 3 blokes working together. So they would be working down here, mining the rock out, loaded the blasted rock that would be pushed down to the shaft, and loaded into the mine cave by the back. Head on through and follow in, guys, take a seat, make yourselves comfortable. Okay guys, here we go. 3, 2, 1. Stabilized version of a very dangerous explosive called nitroglycerin. It's packaged into an explosive like so, and is easily loaded into slices of rock out of the ground, and they'll work together to blast out the final tunnel size, 2 meters wide, 2 meters high. Goes off a little bit like this. Watch out! Okay guys, alhamdulillah aku sudah sampai di rumah nih. Aduh, capek banget nih guys. Sudah seharian jalan-jalan di Bendigo. Tapi seru juga. Aku jadi tahu mengenai kota Bendigo. Nah, yang aku paling suka dalam perjalanan aku
atlet adalah gold mentor, membayangin orang-orang nambang emas. Susah juga ya guys, makanya nggak heran emas-emas itu mahal. Nah, Australia itu adalah negara kaya karena menghasilkan emas terbesar di dunia. Nah, dan Bendigo itu menghasilkan emas hampir 50% dari Australia. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Sibo Sauji channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.